Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya sedang ada di kota Bandung dan saya akan mengunjungi salah satu museum di sini. Saat ini saya sedang berada di depan Museum Sri Baduga, tempatnya di seberang Taman Tegalga. Nah, saya akan melihat peninggalan sejarah yang ada di Museum Sri Baduga ini. Museum Sri Baduga adalah salah satu destinasi wisata sejarah yang berada di kota Bandung, Indonesia. Sebagai museum negara dan bukti kecintaan warga Jawa Barat pada sejarah, museum yang dibangun di atas tanah seluas 8.415,5 meter persegi ini mengoleksi banyak benda yang berhubungan dengan sejarah Jawa Barat, seperti kerajinan tangan Sunda, perkakas, sejarah geologi dan perbedaan alami. Koleksi museum meliputi aspek biologi, etnografi, numismatika, historis, arkeologis, heraldik, keramik, teknologi, dan seni rupa. Koleksinya mencapai lebih dari 5.000 pengkategoriannya, dibedakan oleh 3 lantai. Pasti penasaran ya, apa aja koleksi di Museum Sri Baduga ini? Kalau penasaran yuk, ikuti saya terus. Nah, ini tempat pengambilan tiketnya teman-teman. Dan ini adalah bilik disinfektan untuk tempat penyemprotan disinfektan. Nah, di sini dikarenakan kita semua sedang adanya wabah COVID-19, maka kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Jika kemana-mana kita harus bawa masker, sanitizer, dan memakai masker. Nah, yang paling penting cuci tangan dulu sebelum masuk ke Museum Sri Baduga. Yuk cuci tangan dulu teman-teman. Sedang berada di dalam Museum Sri Baduga. Tempatnya di lantai dasar atau lantai 1. Nah, di sini saya melihat banyak sekali koleksi dari Museum Sri Baduga ini, seperti peta-peta daerah, anatomi tubuh manusia, dan jenis-jenis hewan zaman purba dan zaman sekarang. Replika gunung beserta keseluruhannya. Batu-batu peninggalan zaman purbakala di Jawa Barat, alat-alat perkakas dan alat-alat musik khas Jawa Barat, banyak lagi yang lainnya seperti koleksi biologi, geologi, dan arkeologi, koleksi sejarah, koleksi etnografika, biologika, keramologika, dan numismatika, koleksi seni rupa, dan lain-lainnya. Banyaknya koleksi yang ada di Museum Sri Baduga menjadi daya tarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan banyaknya koleksi-koleksi yang ada di museum ini, kita bisa belajar banyak hal yang ada di museum ini, seperti biologi, arkeologi, geologi, sejarah, etnografika, biologika, keramologika, numismatika. Nah, koleksi yang paling menarik menurut saya adalah
koleksi tentang peninggalan warga Jawa Barat, contohnya kereta Paksi Naga Liman. Nah, saya akan cari tahu apa itu kereta Paksi Naga Liman. Sudah dijelaskan tentang kereta Paksi Naga Lima langsung dari narasumbernya, yaitu selaku salah satu pengurus Museum Sri Baduga ini. Nah, pasti kalian kurang jelas mendengarkan apa yang tadi dijelaskan oleh narasumber. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan kembali mengenai kereta Paksi Naga Lima dengan jelas dan detail. Nah, ini adalah salah satu replika kereta Paksi Naga Lima yang disimpan di museum ini, dan kereta Paksi Naga Lima yang asli tersimpan rapi di Cirebon, tempatnya di Museum Keraton Kanoman. Kereta Kencana Paksi Naga Lima merupakan kereta kencana Kesultanan Cirebon. Untuk kereta memadukan tiga unsur binatang, yakni Paksi adalah burung, naga adalah ular, dan liman adalah gajah. Badan kereta sebagai tempat duduk penumpangnya berbentuk badan gajah. Sisi kiri dan kanannya dihiasi sayap burung garuda di bagian ekor dan leher naga, sedangkan profil wajah mencerminkan naga dan gajah. Pada leher tertera angka tahun dalam huruf Jawa 1530 Saka 1608 Masehi. Diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan penambahan ratu. Kereta ini diduga sebelumnya hanyalah sebuah jampanan atau tandu tampak pada bagian badan yang merupakan kesatuan yang utuh. Konstruksi putaran roda di bagian depan mengadopsi dari kebudayaan Cina, sedangkan bentuk roda belakang seperti payung merupakan pengaruh budaya Eropa.